Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Dengar tak suara cikgu? Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Dengar tak suara cikgu? Okay, dengar ada suara cikgu? Kalau dengar, kamu komen. Ha? Okay, dengar. Baik. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua murid yang hadir pada hari ini. Okay, sebelum kita mulakan kelas, kita baca dulu Ummu Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Baik, semua boleh dengar kan suara cikgu? Okey, nice. Okey, so kita akan mulakan kelas kita dengan tajuk, iaitu kita nak hari ini kita nak tengok bagaimana nak menukar, okay, unit melibatkan kilogram dan juga gram serta tukar unit mililiter dan juga liter. Okey, terlebih dahulu cikgu nak kata apa, hantarlah apa nama satu link invite guest di mana cikgu nak ambil beberapa orang pelajar untuk naik atas di YouTube live ni. Ha, kita tengok di ruangan konti ni. So, siapa yang mau masuk, klik link tersebut. Ha, cikgu tengok hak mana yang cepat. Cikgu apa bawa dia masuk ke link YouTube. Okay, duduk bersama di bahagian konti-konti ni. Okay, boleh klik pada ni link tersebut. Ha, okay, klik di sini. Okay, cikgu ada bubuh dalam itu. Try tekan, jadi tak? Cikgu nak bawa beberapa orang pelajar duduk bersama dengan cikgu di sini, di ruangan konti ni, YouTube ni. Belajar apa nama, duduk sekali dengan cikgu. Boleh live sekali dengan cikgu untuk pada pagi ni. Okay, cuba klik tengok. Boleh tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar boleh klik link apa nama hak yang cikgu bagi tu, Studio Restream IO tu, guest tu. Kalau nak duduk bersama dengan cikgu pada pagi ni, live bersama dengan cikgu di ruangan konti di YouTube ni, kamu boleh klik kat situ. Okay, Nur Hanisa. Okay, Nur Hanisa duduk sekali dengan cikgu. Okay, kamu boleh kena buka lah apa nama Hanisah. Kalau kamu nak duduk di ruangan konti ni, kamu kena buka kamu punya kamera. Okay, siapa lagi yang nak masuk lagi? Okay, pastikan ni lah. Tudung set. Haa, okay, okay, tak apa-apa. Okey, ada tak yang nak masuk lagi? Okey, so kita tengok pada slide yang cikgu bagi pada kamu dalam grup. Okey, kamu tengok kat situ. Sekarang cikgu akan share kita punya bahan pada pagi ni. Alright. So, sepanjang kelas pastikan kamu fokus lah betul-betul apa yang cikgu ajar. Okay. Okay, sekarang kita tengok.
Okey, pada hari ini kita nak tengok pada tukar unit gram dan kilogram dan tukar unit mililiter dan liter. Okey, kita tengok pada yang pertama. Okey, tukar kilogram dan juga gram. Okay, jadi kat sini bila kamu nak tukarkan gram kepada kilogram ataupun gram kepada kilogram ataupun kilogram kepada gram, kamu kena ingat dia punya apa? Kena ingat dia punya rumus, iaitu 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Yang ni kena hafal. Dalam exam dia tak bagi pada kita nah. Yang ni awak kena hafal. Kalau awak tak hafal, awak akan problem lah. Okay, so kita tengok soalan yang pertama, tukar sifar perpuluhan sifar 1 kilogram kepada gram. Okay, bagaimana kamu nak tukarkan kilogram kepada gram? Jadi kita ada perkaitan kat sini, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Jadi maksudnya daripada unit kilogram, awak nak tukar kepada gram, awak kena darab dengan 1000. Jadi kita darab dengan 1000 lah. Okay, jadi bila kamu tukar sifar perpuluhan sifar 1 kilogram kepada gram, kamu tak perlu buat bentuk lazim yang panjang-panjang tu. Okey, awak tak perlu buat bentuk lazim lah. Awak hanya ubah titik perpuluhan sebab kita darab dengan 1000. Okey, masih ingat lagi cara dia? Okey, caranya adalah kita tulis sifar perpuluhan sifar 1 darab dengan 1000 gram. Okey, so dapat jawapan. Ha, ni tak ada muka surat. Apa slide yang pertama? Okey, slide yang pertama nah. Okey, jadi awak nak tukarkan kepada gram, awak darab dengan 1000, maka awak ubah titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. Okey, 3 langkah ke kanan sebab sifar pada 1000 dia ada 3. Jadi awak darablah dengan 1000, awak ubah gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. So tempat yang kita ada lompat-lompat tu kita kena isi dengan angka sifar. Jadi awak akan dapat berapa? 100 gram. Okay, boleh? Jelas tak? Boleh faham tak? Cikgu macam mana nak buka kamera tu? Buka kamera? Buka kamera apa tu? Okey, boleh tak Anissa? Faham tak Anissa? Anissa yang berada di ruangan konti ni, faham tak? Faham. Okey, faham. Okey, pelajar lain macam mana? Faham ke tak faham? Kalau boleh cikgu nak seorang pelajar lelaki ada di ruangan apa nama stream bersama dengan cikgu ni. Baru ada seorang perempuan, pelajar perempuan. Okey, kalau pelajar lelaki yang nak masuk sekali boleh. Kena buka kamera lah. Okey, pastikan berpakaian sopan lah. Okey, seterusnya kita tengok. Yang kedua, tukar 1.8 kg kepada gram. Okey, cuba buat. Jadi daripada kilogram sama juga macam konsep tadi. Kita darab dengan 1000. So, apa jawapan kamu? Okey, pelajar-pelajar boleh. Okey, kamu guna buku yang sama minggu lepas, iaitu buku tulis nombor 7B. Okey. Nak bagi nampak muka dengan cikgu. Kamu, okey, Amar-Amar apa nama, klik pada link yang cikgu bagi tadi tu. Kamu nampak dah link apa HTTP Studio Restream IO tu? Kamu klik kat situ. Kejap nak cikgu pinkan cikgu punya. Boleh tak pin tak tahu. Amar-Amar klik hat yang ni. Link ni ada kat atas tu. Kamu cuba scroll sikit. Dia punya link dia tu. Okey, kat sini Kun Akiuddin ada dah. Okey, Kun Akiuddin. Dia loading lagi. Ah, tak apa, biasalah mungkin line slow kot tu. Okey, tak apa.
Okey, Kunakirin boleh buka kamera. Dengar tak Kunakirin? Adakah anda ada di sini? Kunakirin. Sebab dia punya kamera dia tutup ni, close ni. Kamu kena buka lah. Kamu punya, kalau kamu nak duduk bersama dengan ruangan konten ni, kamu boleh buka kamera. Okey, Sanisa dia dapat 1,800 gram. Okey. Pelajar lain ada lagi tak dapat? 1,800 gram. Kena salin balik ke? Ha. Kan slide yang cikgu bagi ni, dia punya jawapan dia cikgu kosongkan. Jadi, kamu kena isilah pada ruangan kat situ. Okey, 1,800 gram. Okey, kita tengok. Dapat sama tak dengan cikgu? 1,800 gram. Jadi, awak kena ubahkan titik perpuluhan. 1.8. Awak darab dengan 1,000 gram. Kita ubah titik perpuluhan kita. 1, 2, 3. So tempat yang ada lompang tu kita kena isi dengan angka sifar-sifar. So kita akan dapat terus 1,800 gram. Okey, tahniah. Amal-amal dapat dengan Sanisa. Okey, Ruzaini pun dapat. Okey, very good. Okey, Kunakirin. Dah ada tadi. Buka lah kamera. Jangan malu. Jangan malu-malu. Ada kat sini. Okey. Dengar tak Kunakirin? Kamu boleh dengar tak suara cikgu? Dengar, saya dengar. Okey, tahniah. Okey, terima kasih boleh masuk ke sini. Alright. Okey, Mariana ni pun dapat 1,800 gram. Okey, cuba buat soalan yang ketiga. Okey, kita ada lagi Nur Ifah Awatif. Pelajar perempuan kena pakai ni lah, kena pakai tudung lah kalau nak masuk ni. Alright. Okey, cuba soalan yang ketiga. Okey, cuba yang ketiga. Apa jawapan kamu? Kamu pelajar yang ada di ruangan komen tu boleh komen. Kamu dapat 6.9 kg. Okey, Amal-Amal dapat 6.9 kg. Pelajar lain? Pelajar lain kena bagi respon lah. Kena bagi respon. Okey, hak tadi tu, hak nombor satu tu betul tak 100 gram ke 10 gram? Hak nombor satu tu. Cikgu dapat 100 gram. Cikgu rasa 10 gram betul tak? Hak nombor satu ni. Ya, sir. Saya dapat 10 gram. Haa, 10 gram. Kan. Tengok lah. Okay, kadang-kadang apa nama tak perasan sangat. Sebab cikgu terpaksa slide ni cikgu bagi kecil sikit. So, nak kena perhati betul-betul tu. Kalau kamu ada jawapan kamu berbeza dengan cikgu, kamu boleh bagi tahu nah. Jangan takut. Okay. You can claim your answer here. Okay, so kita darab dengan 1,000 gram. Maka kita akan dapat 1, 2, 3. So maknanya kita akan dapat 10 gram. Okay, bagi. Maka betul. Okay, untuk nombor 3 tadi ada pelajar yang dah dapat dah. Okay, so kat sini kena tengok pada unit yang diberikan, iaitu gram kepada kilogram. Jadi kalau gram kepada kilogram, kita kena bahagi dengan 1,000. Okay, bila bahagi dengan 1,000, awak akan dapat. Kenapa dia jadi ketak-ketak ni? Okay, so bila bahagi dengan 1,000, kita boleh buat macam ni lah. 6,900 gram. Awak bahagi dengan 1,000. Okey, awak bahagi dengan 1,000. So kat sini dia nak tukar pada kilogram. Okey, jadi awak
gerakkan titik perpuluhan ke kiri lah. Bila bahagi dia kena pergi ke kiri sebanyak 3 langkah. So 1, 2, 3. Berhenti bubuh titik perpuluhan kat dia. So dapatlah 6.9 kilogram. Okay, boleh? Okay, adik Imran ada di sini. Boleh buka apa nama kamera adik Imran? Kamu boleh buka kamera. Okay, adik Imran ada kat sini. Terima kasih. Okay, boleh ikut adik Imran? Dengar tak suara cikgu? Dengar. Okay. Yang penting boleh dengar. Kau takut tadi tak dengar. Okay, next. 6.9 kg. Okay, betul. Mariana ni pun dapat 6.9 kg. Nur Afrina dapat 6.9 kg. Kasih pun dapat sama. Syahir Adham. Okay, pun dapat. Alright. Next. Kita tengok pada yang berikutnya. Okay, masih lagi unit kilogram dan juga gram. Okay, ni dia lain sikit lah. Lain ke masih lagi contoh yang sama. Masih lagi contoh yang sama untuk yang keempat. Okay. Untuk hak yang tadi tu, hak yang kedua ni, kita dapat jawapan dalam perpuluhan. Kalau untuk hak yang keempat ni, contoh yang keempat, masih lagi soalan yang sama pada soalan yang ketiga. Tapi kamu kena bagi jawapan dalam pecahan. Sebab untuk soalan ni, dia boleh bagi jawapan dalam dua bentuk. Sama ada dalam bentuk pecahan awak dapat, awak bagi pun boleh. Ataupun dalam bentuk perpuluhan pun boleh. Okey, tadi kita dapat dalam bentuk perpuluhan. Sekarang awak bagi pula dalam bentuk pecahan. So macam mana kita nak bagi dalam bentuk pecahan? Jadi kalau awak nak bagi dalam bentuk pecahan, very simple. Awak buat macam mana? Cara dia macam ni saja. 6,900. Bila gram tukar pada kilogram, awak kena bahagi dengan 1,000. So cikgu buat per 1,000. Okey. Lepas tu kita cancel. Kita potong digit sifar tu. Sebab dia sama, atas dan bawah pun ada digit sifar. So kita boleh potong. So potong 1 di atas, potong 1 di bawah. Dia kena bagi seimbang lah bila kita potong digit sifar tu. Dan last kali kita potong 1 digit di atas sifarnya. Lepas tu di bawah pun kita potong 1. Jadi law ni kita dapat berapa kelas? Dapat berapa Anissa sekarang? Yang tinggal ni nombor yang kita tak potong lagi, kita dapat berapa? 69. 69 per 10 kan? Betul tak? Hmm. Betul tak adik? Kamu dapat 69 per 10. Okey, so 69 per 10. Okey. Jadi 69 per 10 ni adalah pecahan apa? Naki Yudin, apa kamu punya pecahan ni? Pecahan apa ni? Kita ada tiga jenis pecahan saja. Pecahan wajar, pecahan tidak wajar, nombor bercampur. So sekarang ni 69 per 10 ni adalah pecahan apa? Pecahan tidak wajar. Okay. So kalau pecahan tidak wajar, I'm always advise you, cikgu selalu pesan pada kamu, kalau kita dapat jawapan dalam pecahan tidak wajar, kita tak boleh tinggal macam ni saja. Kita kena tukar kepada bentuk termudah. Jadi pecahan tidak wajar, bentuk termudah dia adalah nombor bercampur. Okay. So 69 per 10 maksudnya 69 bahagi 10. Buat bentuk lazim macam biasa. 10 di luar. Okey, 10 kali berapa yang hampir dengan 69? Adik. Kita nak ambil 10 kali berapa yang hampir dengan 69? Ini sifir 10. Kali 6. 6, sir. Okey, 10 darab 6. Okey, bagus. So 10 darab 6 awak akan dapat 60. Baki dia 9. Jadi macam mana nak tukar pecahan nombor bercampur? 6. Lepas tu baki dia 9 ni kita letak di atas. Per dengan kita bahagi 10. 6, 9 per 10 kg. Inilah jawapan dia. Ini kalau awak nak bagi dalam bentuk pecah,
pecahan. Okey, boleh faham tak? Boleh ikut tak setakat tu? Okey. Pelajar-pelajar yang di ruangan komen di YouTube ni boleh nak? Okey, dapat 69 per 10 betul, tapi awak kena ingat awak kena tukar kepada nombor bercampur. Wajib memang kena tukar. Kalau awak tak tukar, awak takkan dapat markah. Jadi sayanglah. Alright. Next, kita go terus for the next question. Okey, tukar 5 kilogram 800 gram kepada kilogram. Hak ni, soalan ni dia ada dua unit. Kilogram pun ada, dalam gram pun ada. Tapi soalan nak dalam kilogram saja. So, maksudnya apa? Kita kena buat apa pada unit gram ni? Sebab soalan ni dia nak kilogram saja. Tapi dalam soalan dia bagi 5 kilogram 800 gram. So, maksudnya 800 gram ni kena tukar unit kepada kilogram. Okay? So, caranya macam mana? Iaitu kita tulis sama dengan 5 kg tambah, okey, 800 gram tukar kepada kilogram. Okey, jadi gram kepada kilogram awak kena bahagi dengan 1000, betul tak? Betul tak? Kan? Awak kena bahagi dengan 1000, okey. Raja yang ada di ruangan konti ni kena buka lah kamera. Jangan gelap, okey. Kalau tidak kamu tak ada di, orang kata apa, orang tak nampak kamu di ruangan konti YouTube ni. Haa, buka. Okay. So, 800 bahagi dengan 1000 kilogram. Okay, ni cara buat dia. Lepas tu awak kena permudahkan 800 per 1000. Jadi kita boleh potong tak digit sifar ni? Boleh kan? Boleh tak? Kau tak boleh? Boleh. Okey. Jadi, awak akan dapat berapa? Kalau awak tak nak potong pun tak apa. Kalau awak takut nak bagi jawapan dalam bentuk pecahan, awak nak bagi dalam bentuk perpuluhan pun still lagi acceptable, boleh diterima. Okey. Kalau tak nak tukar pada bentuk pecahan, sebab nanti sometimes kalau awak tukar dalam bentuk pecahan, awak kena pastikan pecahan tu dalam bentuk termudah. Jadi kadang-kadang awak confused. Okay, so nak selamat awak tukar dalam bentuk perpuluhan. It's better. Okay, jadi 800 per 1000 maknanya kita kena gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 langkah. So kita mula start. 1, 2, 3. Berhenti bubuh titik perpuluhan. So kita akan dapat 5 kg tambah sifar perpuluhan 8 kg. So, dapatlah jawapan dia dalam kg. Okey, dapat berapa? 5 kg tambah sifar perpuluhan 8 kg. So, jawapan kita adalah macam boleh gambar korang kat situ. Okey, Amar-Amar kata cerakinkan. Ya, betul. Kamu cerakinkan nombor tersebut kepada hasil tambah. Lepas tu awak darab dengan 1000 untuk yang nombor yang unit yang perlu kita tukar kepada yang dikehendaki tu. Okay. Alright. So kamu akan dapat jawapan apa? 5 tambah sifar 0.8 kg. Kita dapat berapa, Adib? Adib dapat berapa? 5.8? Cuba sebut jawapan kamu dapat berapa, Adik? Hasil tambah perpuluhan tu. Dapat tak jawapan dia? 5 kg tambah sifar 0.8 kg. Okey, awak akan 5. Nakirin dapat 5 sifar 8 kg, betul tak? Hati-hati bila awak tambah perpuluhan tu. 5 kg ni 5 kg. Lepas tu tambah dengan sifar perpuluhan 8. Kat sini cara tulis dia. Jangan lupa, jangan lupa kelas. So, 5 ni sebenarnya 5 perpuluhan sifar. Okay, 5 perpuluhan sifar. So, bila tambah dengan sifar perpuluhan 8, dapat 5 perpuluhan 8 kg. Okay.
Jangan salah lah. Okey, tak patut salah ni. Kalau salah rugilah. Okey, boleh nak? Okey, boleh murid yang ada di pelanggan konti cikgu ni. Okey, boleh nak? Sila pelajar yang ada dalam YouTube channel ni. Okey, semua dapat jawapan sama dah. 5.8 kg. Okey, very good. Sanisa dapat sifar puluhan 1.3 kg. Kenapa boleh dapat sifar puluhan 1.3 kg ni? Ini soalan mana ni? Soalan sebelumnya ni kot. Okey, Khadijah Hana pun dapat 5.8 kg. Amar, okey dapat. Syahid Adham pun dapat. Okey, alhamdulillah. Dapat. Very good. Okey, so go terus pada slide yang berikutnya. Okey, slide yang berikutnya, apa soalan kita? Okey, sekarang dah settle dah bab kilogram dan juga gram. Jadi simple sangatlah, sangat simple cara nak tukar pada gram dengan kilogram. Pastikan awak kena tahu formula dia, 1 kilogram samaan dengan 1000 gram. Itu kena hafal, kena ingat. Kalau tak ingat, susahlah nak jawab soalan. Okey, sama juga konsep dengan tukar liter kepada mililiter ataupun sebaliknya. 1 liter kena faham. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Ini wajib kena hafal, kena ingat. Okey, 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okey, sekarang kita akan tukar liter kepada ml ataupun sebaliknya. Okey, untuk contoh A, jus oren ini sifar perpuluhan 3.5 liter. Sifar perpuluhan 3.5 liter. Jadi, kalau nak tukar kepada mililiter, sebab kat sini dia bagi unit dalam liter. Jadi, maknanya kita kena tukar pada mililiter lah. Kalau ikut kehendak soalan ni. Okey, so tukar pada mililiter. Jadi, awak nak buat macam mana tukar pada mililiter? Nak kena buat apa? Darab dengan 1000 kan? Betul tak? Okey, darab dengan 1000. So adakah kita nak buat untuk lazim? No, kita tak perlulah buat untuk lazim. Panjang sangat buat untuk lazim tu. Nanti salah pula bila buat panjang-panjang tu. So awak kena gerakkan titik perpuluhan. Sebelum nak gerakkan titik perpuluhan, awak kena salin dulu. Sifar perpuluhan 3.5 darab 1000 mililiter. Okey, lepas tu baru gerakkan titik perpuluhan dengan betul. Ke kanan ke kiri kita nak gerak ni? Bila darab? Ke kanan. Ke kanan. Okey, so nah. 1, 2, 3. Berhenti bubuh sifar pada tempat yang kita ada ruang tempat lompat tu. So kita akan dapat 350 ml. Okey. Okey, boleh pelajar-pelajar yang ada di YouTube channel cikgu ni? Ada ruangan konti ni, faham kan? Boleh tak? Kun Akiuddin, Hanisa, Adik Imran, Afaf Jamila. Faham. Alright. Afaf Jamila boleh nak? Okey, simple je ni, senang sangat. 4, 5. Darab 1 pipi. Apa dia ni? Kasih Alicia. Sekatih kot ni. P dengan O ni duduk dekat-dekat kot. Alright. So, ramai pelajar boleh buat. Okay, sekarang cikgu bagi masa pada kamu untuk kamu cuba soalan B, C, D, E. Okay, B, C, D, E. Dan cikgu bagi masa dalam 2 hingga 3 minit untuk jawab. Untuk kamu jawab soalan B, C, D, E. Okay, pelajar-pelajar yang di ruangan konti ni boleh jawab dulu kalau tak jawab lagi. Okay, Khadijah Hana pun dapat 350 ml, betul. Okay. Ramai yang dapat 350 ml, tahniah. Okay, tahniah diucapkan. Okey, kita tengok soalan B. Okey, ni botol sabun ke apa ni? Ini pencuci pakaian. Okey, pencuci pakaian dia kat sini dia bagi 1.2 liter. So awak dikehendaki
tukar kepada unit ml juga. Jadi caranya bagaimana? Sama juga kita kena darab dengan 1000. Jadi 1.2 darab 1000 mililiter. Jadi awak kena gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 langkah. Okey, jadi 1.2 tak apa nak celui sangat ni ruang ni. So 1.2 kena gerakkan titik perpuluhan ke kanan sebanyak 3 kali. 3 langkah, 1, 2, 3. Awak dapat berapa? 1200 liter. Okey, pandai. 1200 ml. Okey, very good. Okey, cuba C pula. Ha, ni ml tukar pada L lah ni. Ha, ni hati-hati, jangan terkalih pula. So kat sini kalau ml tukar pada L, awak kena buat apa? Tadi darab, sekarang turn untuk apa pula kita nak kena bahagi. Buat? Bahagi. Bahagi. Okey, so bila bahagi maknanya 15 bahagi dengan 1000 ml. Okey, unit dia ml lah kat sini. So kita kena gerakkan titik perpuluhan ke kiri 3 langkah. So nak gerak ni, nak gerak kat mana ni? Start daripada belakang 5 ke belakang 1? Belakang 5. Belakang 5. 1, 2, 3. Okay, so bubuh lah titik perpuluhan. Okay, bubuh sifar kat sini. Tempat dia berhenti tu bubuh titik perpuluhan. Dan depan dia tu kita kena isi dengan angka sifar. So awak akan dapat sifar perpuluhan sifar 1.5 ml. Kamu nak gerak anak panah tu ke atas pun boleh, hak bawah pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ha, sekali kamu kata, eh awak siapa untuk Hani gerakkan apa naik ke atas pula, tak ada masalah. Ha? Kalau awak nak buat macam ni pun boleh. Contohnya 15 per dengan 1000. Okey, 1, 2, 3. So tempat hak yang ada lompang tu kita kena isi dengan angka sifar, titik perpuluhan. Depan dia tu kita kena tulis lagi sifar pun boleh juga. Anak panah tu dia tak kisah, awak nak buat kat atas pun boleh, awak nak buat kat bawah pun boleh. Terpulanglah pada kamu, ikut kamu selesa macam mana. Okey, sekarang 200 ml tukar kepada liter. So konsep yang sama juga. Cikgu tulis kat atas lah ni sebab apa nama tak celuih pula. Pilih colour link pula, warna pink. Okey. So 200 bahagi dengan 1000. So gerakkan titik perpuluhan ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti bubuh titik perpuluhan, depan dia isi dengan angka sifar. So jawapan dia adalah berapa? Adik dapat berapa adik? 200 ml tukar kepada L, kamu dapat berapa? Ha, apa jawapan kamu? Kita dapat sifar perpuluhan. Sifar perpuluhan 2 L. Okey, sifar perpuluhan 2 L. Okey, boleh tak adik? Boleh lah? Boleh. Okey, untuk soalan E. Tak nampak yang C. Saya tak nampak yang C. Hak C mereka tak nampak. Hak C ni hak yang bawah ni. Cuma kira dia pun tak nampak. Tak nampak lah. Kamu nampak tak? Kamu gerakkan saja titik perpuluhan tu sebanyak 3 langkah. Okay, konsep dia macam hak yang cikgu tunjuk hak soalan D ni. Ini untuk D. Okay, yang ni untuk D. Ini untuk soalan D ya. So awak, kalau awak tak nampak, awak buat cara macam soalan D ni. Dia punya ruang dia comel-comel sangat, so tak apa nak nampak kot. Okay, tak apa. Tapi konsep dia, cara dia sama lah kelas. Okay.
Cara dia sama aja. Awak bahagi dengan 1000, awak gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 langkah. Okey, konsep masih lagi sama. Okey, question E. 1400 ml, jadi maksudnya kat sini awak kena tukar kepada unit liter, maka awak kena bahagi dengan 1000. Okey, jadi bahagilah. Gerakkan titik perpuluhan ke mana? Ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Bubuh titik perpuluhan. Bila dia berhenti tu bubuh titik perpuluhan. Maka kita akan dapat berapa kelas? 1.4. 1.4 liter. Okey, betul. 1.4 liter. Mereka tak nampak ni sebab lindung dengan gambar kamu ke macam mana ni? Gambar pelajar tutup jawapan. Okey. Ha, ni nampak dah ni. Cikgu nak tanya pada orang yang duduk kat komen YouTube tu. Nampak dah sekarang? Nampak ke belum? Kamal Bani. Gambar pelajar gambar pelajar tu tutup jawapan. Okey, sekarang kamu nampak tak? Ha, okey, nampak. Okey. Tak apa, abang aje apa nampak tak nampak. Boleh adjust kat sini. Ha, ni nampak tak macam ni cara ni? Dia punya layout macam ni nampak juga tak? Okey, nampak. Alright. Okey, terima kasih atas respon anda. Okey, kita tengok yang terakhir. Sekali lagi kalau ada masa cikgu nak tembok apa nama link tugasan, iaitu kamu main cara game. Dia ada game cafe aku hari tu semalam baru jumpa dan cikgu create. Lepas tu kamu akan cubalah tengok siapa yang pantas serve orang apa nama makan di cafe, dia adalah pemenang. So nanti dia akan wujud di leaderboard tu. Sekejap lagi cikgu akan tembok apa nama link tu. So lo ni bagi faham dulu cara buat dia sebab nanti awak nak jawab soalan tu berdasarkan dalam game tersebut. Okey, yang kedua, 42 liter 9 ml bersamaan dengan berapa liter? Okey, konsep dia sama macam yang tadi kita jumpa dalam kilogram dan juga gram. Jadi kat sini awak fokuskan unit mana yang awak nak tukar. Sebab dalam soalan ni dia nak dalam liter. Jadi ml inilah yang nak kena tukar kepada liter. Oleh itu, ml kalau tukar pada L kena buat apa? Bahagi dengan 1000. Betul tak? Betul tak? Kan? Awak kena tukar kepada 1000. Jadi maksudnya kat sini sama dengan 42 liter tambah, mesti kena tambah. Okey, 9 awak bahagi dengan 1000 L. Sebab dia nak dalam unit L. Okay. So, hak ni nak selamat, kita tukar kepada bentuk perpuluhan. Very safe. Okay, sangat selamat lah. So, kita gerakkan titik perpuluhan sebanyak 3 langkah ke kiri. Mula berada belakang 9. 1, 2, 3. Berhenti, bubuh titik, bubuh sifar di depan dia. Tempat hak yang dia lompat tu kita isi dengan sifar. Bateri ni dah makin low. Okay, so kita akan dapat 42 liter tambah sifar perpuluhan sifar sifar 9 liter. Okay, dapatlah jawapan. Kalau tak nampak macam mana cara nak tambah, awak buat je bentuk lazim macam tadi. Tapi pastikan awak susun nombor itu dalam bentuk lazim dengan betul. Anisah dah dapat dah jawapan? Belum. Belum, okey. Cuba kira dulu. Okey, pelajar-pelajar dapat apa untuk soalan nombor 2 ni? Bila kamu dah tukarkan kepada unit liter, 9 ml, awak tukar pada liter, awak dapat sifar perpuluhan sifar 9 liter. So bila awak tambah dengan 42 liter, apa jawapan kamu?
Okey, ada yang dah dapat dah? Sifar, perpuluhan sifar 51 liter. Hah? Betul dah? 42 liter tambah sifar, sifar 9 liter. Awak kena susun betul-betul apa, Adib? Cara susun macam mana? Kalau 42 ni, kita tulis macam ni kan? 42 liter. Sifar, perpuluhan sifar, sifar 9. Awak kena letak sifar ni, depan ni, kena letak berbawah 2. Sebab 42 ni sebenarnya adalah 42 perpuluhan sifar. Adik jangan tertukar tau. Okay, 42 ni dia sebenarnya dalam bentuk perpuluhan dia adalah 42 perpuluhan sifar. Sebarang nombor bulat dia sebenarnya ada titik perpuluhan belakang dia, iaitu point sifar. Macam contoh 1. Sebenarnya kita boleh tulis sebagai 1 perpuluhan sifar. Tapi kita tak tulis lah sebab dia sama juga dengan 1. Okay, faham tak adik? Boleh terima tak? Okey. Jadi kalau 42 maknanya 42 perpuluhan sifar. So tambah dengan sifar perpuluhan sifar sifar 9 unit liter. So awak tambah macam ni lah. Okey, dapat berapa? Sebelum awak nak tambah, awak kena isi sifar tu bagi sama tempat perpuluhan dengan bawah ni. Sifar perpuluhan sifar-sifar 9, dia ada 3 tempat perpuluhan. Sebab dia ada 3 digit selepas titik perpuluhan. Yang 42 tadi tu, dia hanya ada 1 saja digit sifar. Jadi kita kena tambah kat belakang dia. Bagi cukup. Barulah kita boleh tambah. Okey? Sifar tambah 9 dapat 9. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah sifar, sifar. 2 tambah sifar, 2. 4 turun sahaja. Jadi jawapan dia adalah 42 perpuluhan sifar sifar 9. Nakirin boleh tak Nakirin? Boleh terima tak? Dapat jawapan sama tak dengan cikgu? Dapat sir, boleh. Okey, dapat lah. So kena hati-hati ni. Ramai pelajar duk masih lagi confused. Dia apa nama, masih lagi buat kesilapan yang sama bila mana dia menyusun nombor perpuluhan dan juga nombor bulat tu dia tak ngam. Maknanya dia susun salah. Jadi bila kamu tambah memang garanti salah lah. Kalau tak tambah sifar-sifar ni sendiri, nanti contohnya kalau awak buat melibatkan tolak, memang garanti akan salah. Sebab awak anggap macam nombor di atas tu tak ada. Tapi sebenarnya ada, iaitu sifar. Jadi bila awak tambah sifar sendiri, maka awak tahu sifar dia tak boleh tolak dengan nombor yang di bawah. Macam hak konsep tambah ni pun, still kena tambah digit bagi cukup tempat perpuluhan. Okay? Hak ni kena take note lah. Kena ingat. Okay, see the last question. 3 liter 500 ml sama dengan berapa L? Okay, cuba dulu. Okay, ramai yang dapat. Salman dapat. Ahmad Amar pun dapat. Okay, Ruzaini pun dapat. Umi Naim pun dapat. Salman. Okey, ramai yang dapat. Tahniah. Okey, cuba yang ketiga. Yang ketiga kelas. Yang ketiga ni sama je konsep dengan hak soalan nombor 2. Okey, the same thing. Cuma nombor je berubah. Kita tengok siapa yang dapat jawapan. Adik dapat dah, adik. Soalan yang ketiga dah dapat ke belum? Lagi. Dah lagi, okey, kira-kira. Belum dapat, kira dulu. Okey, Amar-Amar dapat dah. 3.5L. Betul? Betul atau salah? Okey, terima kasih Amar-Amar memberikan jawapan yang begitu pantas. 3.5 liter. Okey, pelajar lain, ada yang dapat sama dengan Amar-Amar? 3.5 liter. Kalau tengok sekali imbas ni macam betul dah. Pelajar lain, ada yang dah dapat jawapan? Ahmad Naufal pun dapat
3.5 liter. Okey. Dua orang dapat jawapan sama dah. Anissa dapat dah lagi Anissa? Belum. Belum lagi. Okey. Kira-kira. Oh, ramai dapat dah tu. Faris dapat dah 3.5 liter. Syahid Adham pun dapat. Okey, Ruzaini pun dapat. Khadijah pun dapat 3.5 liter. Okey, Adik Imran dapat lagi? Dapat dah. Ada, dapat dah? Sama dah? 3.5 liter juga? Tak sama. Tak sama? Okey, tak apa. Kita tengok kat mana tak sama tu. Sama-sama. Sama? Okey, sama. So kat sini senang saja konsep macam tadi juga. Langkah yang pertama cikgu kata kita kena buat apa? Kita kena tukarkan 500 ml ini kepada unit liter. Ha, kena tukarlah pada unit liter sebab dia seorang je yang unit ml. Orang lain semua unit L. Bila dia lain daripada unit yang dikehendaki dalam soalan maka itulah yang awak kena tukar. Jadi 3 liter ni awak kekalkan. Sama dengan 3 liter tambah, okay, bila ml tukar kepada L, cikgu kata wajib bahagi. So, 500 per dengan 1000 L. Okay, gerakkan titik perpuluhan. Ha, 1, 2, 3. Berhenti, bubuh titik perpuluhan dan bubuh angka sifar di depannya. So, kita akan dapat 3 liter tambah sifar perpuluhan 5 liter. Mungkin ada pelajar dia tanya, cikgu sifar belakang 5 ni yang ada 2 ni nak kena tulis tak? Tak perlu. Kalau tulis juga, tak ada masalah. Tak ada salah pun. Tapi biasanya orang tak tulis banyak-banyak tu. Belakang 5 ni kalau angka dia semua sifar sahaja, maka tak perlu salin. Tapi kalau awak tengok-tengok, kalau belakang dia ni ada, belakang 5 ni ada sifar, tiba-tiba ada lagi nombor yang selain daripada sifar, contohnya 2, 1, ni awak kena salin lah. Ha, jangan tak salin pula. Ha, tak salin salah lah. Tapi kalau belakang ni semua angka sifar sahaja, no need to write down the zero. Okay, the zero number no need to write. Nombor sifar tu tak perlu nak salin. So, 3 liter tambah sifar perpuluhan 5 liter. Ha, kalau tak nampak juga macam mana nak tambah ni, ha, buatlah bentuk lazim. Ha, 3. 3 ni sebenarnya apa cikgu cakap tadi? Dia ada titik perpuluhan dia belakang dia, iaitu 3 perpuluhan sifar liter. Simbol L ni kena buat bagi cantik sikit lah. Jangan sama dengan huruf E pula. Okay, dia rekod macam ni bentuk italik tu yang kamu belajar dalam BM tu. So 3 perpuluhan sifar liter tambah dengan sifar perpuluhan 5 liter. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey, boleh tak? Boleh tak adik? Boleh. Boleh faham tak? Okey. Alright. Okey, sekarang cikgu nak bagi link untuk kamu buat tugasan. Ha ni, tugasan ni tak perlu orang kata apa? Tak perlu orang kata apa, tak perlu bubuh dalam Telegram kamu punya jawapan. Kamu buat, kamu sambil kamu main, sambil kamu belajar, maknanya kamu belajar cara nak jawab soalan yang kita belajar pada pagi ni untuk awak lengkapkan dia punya game tu. Okay, sekarang cikgu bagi link dia, link soalan quiz ni. Cikgu akan cuba tembak dalam apa di ruangan YouTube. Awak boleh klik kat situ. Okay, awak klik link BlueCat. Ada tak? Cuba tengok di ruangan apa nama YouTube tu. Ada tak cikgu tembak kat situ? Haa, ni BlueCat ni. Okay, yang link yang terbaru ni cikgu bagi ni. Cuba awak klik, awak boleh main lah. Apa nama game kat situ? Game cafe tu. Okey, ada. Ha. Okey.
Ada, ha, okay. So kamu boleh cuba link tersebut. Okay, awak cuba mainlah game cafe tu. Awak kena serve, kata apa, kena serve makanan pada klien. Dan awak boleh cuba try lah. Okay, yang ni tak perlu cikgu tak ambil markah kat sini. Okay, cuma nak bagi kamu santai-santai sambil kamu buat latihan. Kamu santai-santai main. Okay, boleh tak? Boleh kelas? Boleh dah pelajar-pelajar di komen? Kalau boleh kata komen. Komen apa nama boleh. Boleh faham. Okay. So, pelajar-pelajar di ruangan kontis, cikgu ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kamu semua kerana sudi berada di ruangan konti di sini. Okay. Kita ada Hanisa, ada Imran. Seorang lagi pergi mana? Hilang dah, keluar dah. Okay, tak apa. So, terima kasih Adik Imran, terima kasih Hanisa, tadi pun siapa lagi tadi, Kunaki Udin. Okey, terima kasih berada di ruangan konti di sini. So, cikgu rasa setakat itu dulu kita punya pertemuan pada pagi ni. Link BlueCat ni pun cikgu akan post dalam Telegram. So, kamu boleh cuba jawab. Okey. So, sampai di sini sajalah perkongsian kita pada pagi ni. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okay, sama. Terima kasih, cikgu. Alright, sama. Boleh cuba, nak? Kamu klik di Telegram tersebut. Okay, sama. Okay, terima kasih. Sama-sama. Okay, boleh cuba. Nanti link tu cikgu akan masukkan dalam Telegram jugalah. Okay, cikgu boleh tengok. Cikgu akan tembak sekarang. Okay, sama-sama. Okay, bye-bye. Tengok apa nama link BlueCat tu. Cikgu bagi dalam Telegram. Okay, cikgu bagi dalam Telegram. Okay, sama-sama. Sama-sama. Thank you. Alright. Welcome. Kita jumpa lagi. Lepas ni orang yang lain pula, cikgu akan panggil masuk ke dalam konti YouTube ni. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, stay safe, stay health, stay home. Okay. InsyaAllah. Okay, sama-sama. Okay, link apa game BlueCat tu ada. So, kamu boleh cuba. Okay, selamat bermain. Okay. Game cafe ni. Kalau klik pada new game tu, awak boleh jawab lah. Okay. So, bye-bye.